Yuk kita belajar sama-sama, hidup itu punya tujuan. Saya memperhatikan hampir 7-8 tahun di gereja, muter-muter, saya melihat suatu fenomena yang aneh, yaitu ada orang yang datang ke gereja, ya, beribadah bersama-sama, melayani bersama-sama, tapi engkau miss suatu tempat, yaitu tujuan. Katakan sama-sama dengan saya, tujuan. Tujuan ini sangat penting sekali, saudara. Ingat baik-baik, saudara, setan pun punya tujuan. Masa Tuhan milik Anda enggak punya tujuan? Haleluya, yuk kita buka sama-sama firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Mari jemaat Tuhan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, pencuri saja yang berbuat jahat punya tujuan. Masa Anda yang baik gak punya tujuan toh Pak? Yuk kita sama-sama, 3 tujuannya. 1 apa? Mencuri. 2 apa? Membunuh. 3 apa? Membinasakan. Perhatikan baik-baik saudara, pencuri aja punya tujuan. Anda lihat, pencuri datang ke dunia ini tadi, jelas-jelas 3 hal. Pencuri, membunuh, membinasakan. Siapa sih yang bisa dicuri? Siapa yang bisa dibunuh? Siapa yang dibinasakan? Ya kita lah. Tapi ingat baik-baik, Tuhan Allah yang memilih saudara dan saya, Tuhan juga punya tujuan. Kita baca sama-sama, apa tujuan Tuhan buat kita? 1, 2, 3. Supaya kita mempunyai hidup. Mempunyai apa? Hidup. Kemudian apa? Mempunyainya dalam segala dalam kelimpahan. Segala apa? Kelimpahan. Ini saudara, tanpa Tuhan kita pasti mati. Oleh karena Tuhan dalam hidup kita, kita hidup. Tapi seringkali orang salah, dikira kita hidup di dalam Tuhan itu, hidup dalam kelimpahan. Kata kelimpahan di dalam hal ini bahasanya zoe, yang artinya apa? Kekal selama-lamanya. Orang bukan, ini bukan bios. Kalau bios itu gini, kita hidup hari ini, besok mati, itu bios. Nangkep gak? Kita bukan binatang Pak. Kita juga bukan tumbuhan Pak. Kita ini manusia yang diciptakan Tuhan perfect, sempurna. Bahkan Tuhan taruh rohnya dalam hidup kita sebagai jaminan hidup kita kekal selama-lamanya. Jaminan yang sifatnya zoe Pak. Artinya apa? Kekal. Tapi seringkali kita meremehkan ini. Binatang, hari ini engkau sayangi. Engkau cintai kucingmu, engkau cintai anjingmu. Engkau gak bisa bawa itu ke surga. Ada gak orang mati mau bawa anjingnya ke surga? Ayo. Gak ada. Tapi jiwa-jiwa yang kau layani tadi, orang-orang sekitarmu, keluargamu semua, nanti suatu saat kita bertemu di surga. Haleluya. Lu ingat baik-baik Pak. Binatang, tumbuhan, itu bios Pak. Anda pernah sekolah dulu, ada namanya biologi, pernah ya? Ini kalau saya ngomong gini, saya gembala aja gak sekolah ngajarin orang. Loh, bios itu artinya terbatas Pak. Artinya Anda hanya hidup, dilahirkan untuk mati, selesai begitu saja. Tapi zoe itu Anda dilahirkan, dipele, dikasih tujuan itu apa? Memuliakan nama Tuhan. Dan kelak suatu hari, engkau akan ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu zoe Pak, jauh banget. Karena ada tujuan yang begitu mulia, setan akhirnya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan tujuan tadi. Saya kok gak percaya Pak hari ini. Ya, Tuhan milih Pastor Lim. Ya. Jamaah Tuhan, diubahkan Tuhan. Kemudian Tuhan taruh roh yang kudus dalam hidup Pastor Lim. Hanya untuk bawa Pastor Lim ke surga. Saya gak percaya. Saya juga gak percaya Tuhan pilih saya hanya untuk dibawa ke surga. Gak percaya. Saya kadang-kadang bingung. Gak mungkin Tuhan pilih Pak Cipto atau Pak Yung kok seperti ini. Untuk hanya dibawa ke surga. Ditaruh di kotak Pandora. Ya toh, kotak emas keren, ada kacanya bersih. Kemudian dipandangi terus. Aduh Cipto, Cipto. Lucu, kamu senang. I love you, I love you. Ingat baik-baik. Tuhan Yesus tidak kengangguran. Sehingga hanya mengambil kau dari dunia ini tadi hanya untuk dibawa ke surga. Emang surga enggak ada manusia kayak Anda. Jauh lebih sempurna. Kenapa Tuhan pilih kita hari ini di sini? Karena Tuhan mau kita menjadi partnernya selama di dunia tadi. Bukan nanti di surga, surga tujuan terakhir kita Pak. Tapi selama di bumi ini apa yang kau akan lakukan? Itu yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis. Toel kanan-kanan kirimu. Katakan aku tidak mau dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Haleluya.